Oi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Arif Gunawan TV, channel yang paling koki. Kali ini ya, lama tidak review ya, lama tidak grebek ya. Farmnya ikan koi Wonosobo mungkin. Ya ini kali ini ya masih di Leksono lah ya, yang pernah saya grebek itu di DR Koi Wonosobo. Jadi ya ini kita mau review stok ikan baru guys. Ya seperti apa ya untuk ikan-ikan yang ada di sini dan stok barunya kualitasnya seperti apa, saksikan terus channel ini ya, jangan kemana-mana ya. Untuk harga dari semua ukuran insya Allah ada ya, dari harga murah sampai yang mahal insya Allah ada guys ya, jadi tinggal pilih kualitasnya seperti apa ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe. Oke ya, nah ini penampilan baru ya, rapi. Penampilan baru ya, sudah rapi guys. Kebetulan ini hari ini kedatangan ikan baru ya, ini kecil-kecil jenis Wasir Utsuri di sini ya. Nanti mau kita karantina dulu ya. Ini sudah disiapkan untuk PK-nya ya, untuk cuci PK dulu. Jadi sebelum masuk ke karantina wajib di PK. Karena ini ya ikan dari sana jauh lah, dari Blitar guys ya, jadi wajib kita karantina dengan baik. Nah ini ya penampilannya sudah baru ya, untuk tempatnya kemarin kan ada vet di sana ya jelek ya. Nah ini sudah pakai viper semua ya, 1, 2, 3 ya, dan di sini juga ada akuarium, ada yang sedang di karantina juga. Ini ada jenis apa ini ya, ini ada, oh tidak jelas guys, lewat lur. Nah untuk jenisnya ada kujaku ya, sama nah ini lebih jelas ya, ini ada jenis kujaku ya, terus gosiki, dan juga ada kiko ya, gosikinya bagus, merah strong. Nah untuk yang stok lain-lainnya yaitu masih banyak. Untuk stok yang lain di sini masih ada guys. Nah ini di sini ada soa siro juga ya, sironya ada ya, dan ini soa-soa ini ukuran dari 30 BU sampai 35 BU. Untuk harga eceran ya masih terjangkau, 200 sampai 250.000 guys. Untuk soa-soanya ini 250-an, layak di apa ya, diopeni lah pokoknya. Nah ini ya, jadi ini yang stok cukup besar ya. Di kolam ini juga masih ada, oh ikannya ora ketok guys. Nah ini kolam ini ada jenis-jenis sange ya, cagoi, siro, susui ya, ada benigoinya juga, merahnya strong-strong ini ya, bagus-bagus. Untuk harga di sini agak mahal ya, dari 500.000 sampai 1 juta. Ukurannya gede, 35 sampai 40 up. Ya. Nah, buat teman-teman tinggal milih ya, untuk harga itu masih ada yang terjangkau dan juga ada yang cukup mahal. Ya, nah ini nanti stok-stok ini ada 400 ekor, nanti kita video lagi, guys. Apa ini ya? Belum kita review. Nah, di sini ada soa siro juga. Soanya bagus ya, sironya juga bagus. Untuk harga siro berapa, Mas? Hah? Untuk siro ya 300.000 ya, kualitasnya seperti ini. Putihnya bersih ini yang ini. Untuk soanya udah di-boxing sama orang, guys. Jadi jangan ditanyakan ya sironya. PK habis PK itu masukkan ke sana ya. Nah, seperti ini kualitas ikannya yang kecil-kecil. Ini ukuran 10 cm sampai 12 cm. Untuk harga murah. Ya. Wih, PK dulu PK. Masih banyak yang lainnya stok lain, guys. Jadi yang butuh bibitan soa siro utsuri bisa japri ya, untuk eceran 15 ribuan aja. 10-15 cm, eceran 15.000. Untuk borongan
lebih murah ya, ada 400 ekor pokoknya. Nanti kita lihat lagi kalau sudah di dalam sana ya, tak bantu-bantu dulu. Ini ya, seperti ini kualitasnya ya, 15.000 paling murah guys. Oke. Ya. Ini murah lah. Ini masih layak dibesarkan semua.